Oke, selamat sore kawan-kawan. Ya kemarin itu gue kedatangan tamu dari Jakarta. Jadi mereka itu punya komunitas yang namanya komunitas reaksi. Gerakannya itu lumayan, bukan lumayan lagi ya, sangat mulia sekali karena mereka bergerak di kegiatan sosial. Hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 15. Tanggal 15 Oktober ya? 15 Oktober. Tanggal 15 Oktober, gua kedatangan tamu dari Jakarta yaitu teman-teman reaksi. Yes. Mantap. Halo. Sebelumnya tadi udah sharing-sharing enggak tahu tentang apaan. Yang pasti sekarang gua mau ngajakin mereka ke Cadas Gantung. Wih. Ya tadi dari jam 5 pagi kita start dari Pangkalan Jati. Kemudian sampai di Majalengka, Raja Galuh jam berapa? Dari jam 11. Ya sharing banyak sih sama Mas Gondil. Dapat energi baru pastinya. Wih. Jadi pinginnya sih pingin balik langsung diluangin, diluapin energinya. Gak sabar. Udah gak sabar. Udah gak sabar sebenarnya. Ya. Nah, kali ini mau ke atas nih kita nih. Katanya ada tempat ngopi asik. Iya sih. Tempat ngopi asik. Gimana, Mas? Mantap. Iya, kebayar sih. Dari bawah ke sini. View-nya oke. Okay. Iya, ada nih. Gua batu sekarang. Ya, hey. Sekarang ada di gua batu. Guanya di bawah, cuman enggak tahu mau ke bawah atau enggak. Ini masuk gua batunya di bawah. Oh, ada guanya. Ada. Recommended. Buat kaki. Oke. Okay. Mantap. Setelah tadi pleno. Kopi-kopi, ngopi-ngopi. Akhirnya waktu menunjukkan sore. Dan kita akan ke depan Cadas Gantung melihat pemandangan langsung dari atas. Oke, gimana tadi sharing-sharingnya dan tempatnya gimana? Jadi gue baru dapat quotes baru dari Gondil. Kalau lu jangan pernah sekali-sekali ngelupain tempat sampah. Dan ini dia spot terbaiknya. Sekali lagi buat teman-teman reaksi, tetap berfantasi, tetap menjadi pemimpi dan tetap solid. Amin. Wah ini, makanya kita topik suka nulis-nulis nih. Topik love. Kita foto di sini kali ya. Akhirnya setelah jam 5 kita memutuskan untuk turun. Kita turun langsung balik lagi ke store saya, ke distro saya. Kita ngobrol lagi dan terakhir tuh mereka minta dianterin untuk beli oleh-oleh khas Majalengka yaitu Raginang sama Opak. Mereka senang sekali itu beli 100.000 dapat sekarung kalau nggak salah. Akhirnya mereka pamitan jam 8 malam, terus mereka pulang dan sampai sekarang mereka masih kontak-kontakan. Itu
Mereka datang intinya ingin mengapresiasi apa yang saya lakukan selama berkegiatan di posisi sekarang saya lagi di Antapani, di markasnya 488 Industri. Oke, ini adalah 488 Industri tampak depan. Baru berapa bulan di sini, dalam itu ada kantor, banyak ya. Ayo kita cari tahu tentang 488 Industri. Oke, ini bahan-bahan yang rencana mau dijahit. Dan di dalam ada sampel-sampel hasil produksi banyak sekali. Ini tempat desain. Ini kantornya. Untuk merchandise. Untuk konveksi kita udah lumayan banyak customer. Salah satunya The Corner. Kita lebih banyak main ke daerah sih ya, karena pangsa pasarnya lebih luas di sana. Kalau untuk masalah lebih detailnya lagi nanti bisa tunggu ke atau langsung ke Bro Ajis, dia yang lebih tahu. Follow aja dulu IG kita 488 Industries. Di situ nanti dapat infonya, ada kontak person juga. Kalau mau yang lebih detailnya lagi tinggal hubungi kontak person kita. Thank you Om Ade. Jadi di 488 Industries itu tidak hanya vendor label merchandise, tapi juga ada siaranku.com. Jadi mari kita tanya-tanya penghuni siaranku.com. Saksikanlah platform live show streaming terbaik di Indonesia. Halo, kenalkan nama saya Risman. Saya sebagai pengurusnya di 488 Industries, cuman di bagiannya studio siaran. Kita bergerak di siaran streaming, tapi bukan pakai handphone, kita pakai PC. Jadi kita memiliki banyak host di sini, lebih dari 20 host, dan kita mempunyai cabang lebih dari 5. Untuk kita sendiri, kita cabangnya di Bandung, pusatnya di Jakarta. Dan ini perkenalkan host-host saya yang lagi istirahat, ada yang lagi makan, keren dong, lagi nunggu jadwalnya. Keren dong. Ini kayak seperti ini. Ini live-nya, live streaming-nya. Kita bisa ngebahas tentang musik lewat YouTube. Nah, ini dan ini juga viewers-viewersnya banyak. Kebetulan waktu itu kamera juga pernah diundang di acara kami di siaranku.com. Dan lumayan antusiasnya banyak banget dari dalam sampai luar negeri. Ada yang masuk ke siaranku.com pengen mengenal lebih jauh bandnya Kamerad. Ya gampang aja, bisa lewat handphone atau bisa lewat PC juga. Kalau lewat handphone tinggal download aja di Play Store, ketik aja siaranku.com terus download, terus masuknya bisa lewat Facebook, Twitter ataupun Gmail. Ini dan untuk bulan depan juga kita punya donasi ya untuk penderita kanker tanggal 24
November itu. Dan kebetulan ini menjabat juga sebagai admin dan host. Okay. Dan rencananya ini admin kita juga mau rambutnya mau dibotakin. Oh iya iya ya, bentuk rasa support. Oke, Kanker. Dan kita sama Kanker. Oh, merinding, 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 merinding. Oke, ya, okay, seperti okay. Itu. Oke, okay, keren, keren kawan-kawan. Keren, keren, keren. Itulah sekilas yang bisa diceritain soal aktivitas dan kegiatan yang ada di Antapani sekarang. Kami sebagai tuan rumah yang tidak akan pernah melonjai dengan maling yang mencara tanah dan rumah kami sendiri. Kita sudah sampai ke venue, ke tempat acara Tong Hitut atuh. Jadi sekarang kita juga aktivitas buat kayak anak sosial buat anak kecil, kayak mewarnai, terus workshop pemikiran juga pupuk organik, bertani, sablon juga. Terus bisa juga jadi rumah singgah juga kan. Buat siapapun. Buat siapapun. Tidak hanya pang. Tidak hanya pang. Ya. Thank you, Ton. Yo. Sejak kapan, Mang, itu, Mang? Naon, Teh? Itu dia? Rumah Pirata. Itu dia 3 tahun, lah. Sama iya. Iya, venue 3 tahun ini. Karek 3 tahun. Kegiatan naon we? Iya, we ngafasilitasi barudak band-bandnya no rek hayang geuk gitu atau kolektifan ieu acara geus acara naliwat gitu. Nah, non profit lah. Ini dia Mang Barus ya, nanti rencana featuring sama nah, yeah. Wakare. Wakare. Kamar ada enaknya kok. Apa coba? The band plays King Kong Beer. Oh, King Kong Beer. King Kong Beer. I'm gonna watch King Kong Beer. Yeah. See you later on. See you inside. Yeah, bring it up. Yeah. Yeah. Hello. 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 It's nice to see you. It's very nice to be here, yes? Oh, yeah. Hey. Go! I'm not the one who's running out of time.
sembako. Benar. Nanti apa teh? Nanti apa? Pete. Pete. Tadi kita sudah manggung di Klub Racun Pirata House. Setelah itu kita merasa kerubuk-kerubuk, langsung aja kita ke rumah makan dan pulang lagi. Gak makan kan? Baik. Tuh komo itu tuh, salah parah. Kita ada di perikir. Baru dari kita nyopot temen. Nah, ini dia favoritnya. Ini dia favoritku. Ini dia favoritnya. Nasi naonnya? Merah. Nasi merah. Eh, sana kak bawa. Padahal kan tadi celup ya nak. Di celup ku pewarna kain. Nasi nak. Ayo nasi biru sih. Kawan dari Cikalong. Saya semua kawan-kawan. Episode 23 usai. Sampai jumpa di episode 24. See you.